Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Nurse Caroline di sini. Ya, sudah lama ya tidak muncul nih. Slide apa sih yang akan kita bahas tentang keperawatan di pagi hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas tentang insertion teknik IV kanula. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang IV kanula terapi, ya. Kemudian kita sudah mempelajari IWS. Kemudian kita sudah membahas tentang baby message. Kita juga sudah membahas tentang peluang-peluang perawat yang begitu besar. Dan sekarang ini IV kanula itu juga ada beberapa pembahasan, ya. Salah satunya adalah pemberian terapi cairan, insertion teknik, dan IV terapi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas lebih detail tentang insertion teknik. Jadi, kita sebagai perawat juga harus mengetahui bagaimana sih teknik yang baik dalam menginsersi IV kanula. Memang sakit, bahwasannya saat pelatihan berlangsung, kita akan mencoba untuk ke masing-masing menginsersi teman kita di dalam penusukan jarum ke vena, ya. Jadi kita dapat merasakan, oh seperti ini rasanya, oh seperti ini rasanya, seperti itu ya. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai kembali. Kita sudah saling kenal di sini, jadi kita sudah semakin akrab dengan harapan kedepannya perawat-perawat ini akan lebih mengerti nih tentang teknik pemasangan IV kanula, ya. Baik. Oke. Nah, apa sih insertion teknik itu? Ya, ini ada gambar needle jarum. Ya, jarum ini juga ada berbagai macam merek. Ya, ada berbagai macam merek dagang seperti itu. Jadi kita tidak membahas tentang merek dagang tersebut, tapi kita akan membahas tentang teknik insersi yang harus dikuasai oleh perawat seperti itu ya. Insertion teknik itu adalah sebenarnya prosedur insersi, yaitu suatu tata cara pemasangan jalur pemberian cairan infus, obat, bisa produk darah melalui pembuluh darah vena perifer dengan menggunakan infus set. Ya, kalau produk darah dengan menggunakan blood set seperti itu ya. Nah, apa sih IV terapi itu? IV terapi itu sebenarnya pemberian terapi infus, obat, produk darah, namun itu semua bukan sebatas prosedur, melainkan sebuah proses yang berisiko. Kenapa berisiko? Karena kita memasukkan suatu benda asing ke dalam vena pembuluh darah pasien, ya. Risiko infeksi pasti ada, ya, karena memang kita memasukkan benda asing itu, memang alat tersebut dibuat di sebuah pabrik, ya. Tapi kenapa sekarang ini ada pembelajaran bahwasannya IV terapi, IV kanula itu 3 kali 24 jam harus kita kontrol kembali baik dari segi PPI-nya seperti itu ya, karena ini merupakan proses yang berisiko ya. Nah, apa saja persiapan sebelum kanulasi intravena atau IV-nya? Kita periksa status pasien dulu. Kita lihat di situ bahwasannya dokter menulis di swab, di catatan terintegrasi, bahwasanya sudah ada order dari dokter DPJP pasien. Kemudian kita melakukan identifikasi pasien dengan fokus kepada 6 International Patient Safety Goal. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Kita menanyakan kepada pasien dengan kalimat terbuka, ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir, seperti itu ya, sambil kita mengecek gelang identitas pasien ya. Kemudian ketiga, persiapan pasien. Saat kita sudah melakukan identifikasi, kita lihat, kita cek persiapan pasiennya. Contoh, pasien yang mau dioperasi, misalnya dia akan dilakukan tindakan operasi sesaria elektif, operasi elektif seperti itu ya. Jadi pasien sudah bisa kita anjurkan untuk mandi, rapi, bersih, supaya saat pemasangan IV kanula selesai, pasien nggak bolak-balik tuh ke kamar mandi ya, seperti itu. Dan ini persiapan pasien juga bisa dari segi fisik, psikis. Nah, fisiknya sudah rapi nih, sudah fix lah, sudah rapi. Kemudian psikisnya juga harus kita kaji ya. Apakah pasien masih takut atau khawatir? Mungkin takut dikarenakan penjelasan yang belum memadai, yang belum terespon oleh pasien, sehingga dia masih memiliki kekhawatiran atau ketakutan pada saat insersi ya. Jadi segala sesuatunya harus kita persiapkan baik dari segi fisik dan psikis pasien.
Kemudian siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya tentu saja IV kanula, kemudian larutan cairan sesuai instruksi dokter, kemudian nomor IV kanula yang mana dari pabrik tertentu ada nomor yang semakin besar nomornya, tapi jarum atau needle-nya itu kecil, semakin kecil. Yang mana nomor needle-nya semakin kecil, lubang jarum itu semakin besar, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah, kita harus persiapkan. Oh, saya akan memasang infus untuk pasien geriatrik. Saya akan memasang infus untuk pasien dewasa dan saya akan memasang infus untuk pasien anak-anak. Jadi semuanya itu harus jelas, ya. Harus siap, gitu. Jangan nanti kita bolak-balik dari kamar pasien. Salah saya nih bawa alatnya. Ternyata yang mau saya insersi pasien bayi. Ya, ketinggalan ini itu jadi tampak tidak profesional ya. Kemudian kedua, periksa tanggal kadaluarsa dan tanda-tanda kontaminasi. Jadi di dalam etiket plastik daripada IV kanula itu tertera tanggal kadaluarsa dan itu kita cek terlebih dahulu. Memang di farmasi sudah dilakukan pengecekan ya pada saat barang masuk, tapi tidak ada salahnya kita sebagai perawat untuk mengecek ulang kembali ya. Kemudian ketiga, siapkan infus setnya. Apa yang mau kita berikan kepada pasien? Produk darah kah? Kalau produk darah kita siapkan blood setnya. Pemberian cairan kah? Kalau pemberian cairan berarti infus set dan lain-lainnya. Kemudian ketiga, jaga sterilisasi alat-alat. Jadi jangan sampai kita pegang dikit jatuh. Gitulah. Jadi kita harus sigap ya dalam menjaga barang-barang sebelum sampai kita pasang kepada pasien itu harus tetap steril. Kemudian IV start packnya jangan lupa isinya itu harus lengkap. IV start pack itu jadi suatu wadah untuk memudahkan kita nursing untuk melakukan insersi IV kanula. Itu tinggal tenteng aja situ ya. Ada kan yang model-model dari itu yang bagus ya, steril kitnya itu. Jadi tinggal tenteng, isinya di dalam lengkap. Ada tourniquet non latex, ada yang latex punya, itu tergantung nanti dari rumah sakit mengeluarkan produknya apa ya. Kemudian penutup transparan tahan air ya, seperti itu, atau 3 derem seperti itu ya. Kemudian antiseptik pilihan untuk kenyamanan dan keamanan pasien, bisa dengan alkohol 70% yang sudah tinggal sekali pakai, bisa dengan iodin povidin seperti itu ya. Kemudian cuci tangan dengan sempurna. Kita cuci tangan dengan 3 sebelum 2 sesudah ya. Jadi hand hygiene itu dengan berapa langkah, berapa detik terus kita kuasai ya. Cuci tangan dengan sempurna dan setelah itu kita menggunakan sarung tangan pada saat melakukan insersi IV kanula. Kemudian perlu dilakukan pengkajian, kumpulkan informasi. Pasien ini terdiagnosa dengan apa? Misalnya terdiagnosa dengan CKD, tentu saja mempengaruhi keadaan vena daripada pasien. Ya. Kemudian pasien ini dengan apa? Misalnya pasiennya dengan obesitas, tentu saja mempengaruhi sulit untuk mencari venanya. Pasien ini dengan apa? Dengan cancer, pasti akan memiliki vena yang rapuh. Jadi di saat kita mengumpulkan informasi, pasien ini dengan apa? Oh, pasien anak, pasien bayi. Jadi kita bisa tahu nih, oh kalau pasien anak sepertinya saya kurang menguasai, saya akan menginformasikan kepada perawat NICU untuk meminta dan melakukan koordinasi bersama perawat NICU untuk memasang IV kanula itu. Oh, pasien ini dengan geriatrik, oh pasien dengan cancer seperti itu ya. Jadi kita perawat kumpulkan informasi. Jadi supaya kita satu langkah satu tujuan pada saat memasuki kamar pasien itu kita siap. Ya, kemudian pengkajian visual, kita lihat dulu dengan mata kita. Kadang kita lihat ya, sepertinya dia memang dengan CKD, tapi setiap venanya masih ada nih yang bisa kita tusuk, seperti itu ya. Jadi mengumpulkan informasi dan pengkajian visual harus berjalan beriringan ya. Setelah itu kita lakukan palpasi, palpasi untuk merangsang vena itu keluar dan timbul sehingga mudah untuk melakukan penusukan. Kemudian kita cek periksa venanya. Ya, kadang ada vena itu yang terlihat dia tapi tidak teraba gitu. Ada teraba tapi tidak terlihat gitu. Jadi memang dibutuhkan teknik pengalaman di sini ya. Kemudian dilatasi vena, kita coba tepuk-tepuk bagian vena, bisa juga dengan menggunakan kompres hangat, nanti vena itu akan timbul ya. Kemudian fleksi dan ekstensi ekstremitas lebih rendah dari jantung ya, jadi supaya mudah gitu ya. Seperti ini kita agak rendahkan dari dataran apa
jantung seperti itu ya. Jadi pada saat pasien tiduran, tangan itu agak kita turunkan sedikit. Kemudian kita katakan kepada pasien, "Bu, Pak, silakan tangannya dikepal." Pada saat setelah selesai dilakukan penusukan dan sudah dilakukan pendekatan dengan baik, "Bu, Pak, silakan tangannya dibuka." Seperti itu ya. Kemudian persiapan kulitnya. Kalau kan ada beberapa etnis tertentu itu memiliki kulit yang timbul bulu banyak seperti itu ya. Jadi jangan kita paksakan teh bulunya banyak banget, Pak. Enggak, jangan ya seperti itu ya. Tapi Pak, Bu, ini kan Bapak Ibu akan memasuki kamar operasi dan harus dihidrasi dengan cairan. Jadi ada rambut-rambut yang menghalangi di permukaan kulit Bapak Ibu. Bolehkah saya gunting sedikit, Pak, Bu, seperti itu ya. Kemudian setelah diizinkan, kita disinfeksi kulitnya. Bisa dengan isopropyl alcohol 70%, povidone iodin 10%, tangcir of iodin 1-2%, dan chlorhexidine ya. Semuanya baik untuk desinfeksi. Kemudian periksa integritas IV dan IV catheter ya. Biasanya pada produk-produk tertentu, merek-merek tertentu memang dia sudah jam tayangnya juga sudah lama, sudah dipakai oleh beberapa banyak rumah sakit, memang produknya bagus gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengecek kembali ya, apakah ujungnya itu tajam atau plastiknya sudah robek di depannya gitu. Tapi kita pastikan IV catheter yang akan kita gunakan itu baik. Kemudian ikuti rekomendasi pabrik ya. Jadi di beberapa IV kanula di depan itu ada beberapa penjelasan yang bisa kita baca terlebih dahulu etiket tersebut ya. Baiknya sih bacanya tidak di depan pasien ya. Kita persiapkan diri kita dulu saat inner station, kita kuasai diri kita dulu dengan membaca rekomendasi dari pabrik, cara penggunaan dari pabrik itu ya. Kemudian gunakan kanula ukuran terkecil bila memungkinkan supaya vena itu tidak pecah pada saat kita tusuk ya. Sehingga saat vena tidak pecah tapi gagal, kita masih bisa menggunakan IV kanula di atas nomor yang kita pakai sebelumnya itu dengan menyambung ke vena di atasnya seperti itu ya. Nanti pada saat praktek akan lebih jelas. Kemudian pegang IV catheternya ya. Pegang, kemudian traksi kulit kita agak tegangkan. Kita agak tegangkan kulitnya tersebut. Kemudian perhatikan sudut insersi ya. Perhatikan 45 derajat kah, 90 derajat kah seperti itu ya. Teknik insersinya harus diperhatikan. Jadi pada saat jarum masuk, kita tusuk pelan-pelan. Kemudian jarumnya kita keluarkan pelan-pelan juga, lalu kita masukkan plastiknya itu terus ke vena ya, supaya dia tidak bengkak atau tidak pecah. Kemudian visualisasikan aliran darah. Kalau ada arus balik berarti darah keluar, darah pemasangan tepat di venue, baru kita sambungkan ke IV kanulanya ya. Kemudian teknik satu tangannya seperti ini. Ada teknik dua tangan, teknik hudet, dan teknik mengapung. Nah ini nanti bisa kita pelajari sambil praktek ya. Kemudian setelah darah keluar, ada arus balik, buka tourniquetnya. Sisipkan kasa 2x2 di bawah hook. Kemudian tarik jarum keluar, tekankan jari supaya darah tidak keluar. Lalu jarum tidak boleh dimasukkan kembali bila sudah ditarik, kemudian dibuang jarumnya. Lalu kita masukkan selangnya, selang infusnya. Kemudian kita coba alirkan. Kalau dia menetes lancar dan keadaan venue pada saat penusukan inserti tidak bengkak atau tidak biru, maka IV kanula tersebut masuk dengan baik ke posisi vena yang tepat. Kemudian pegang kanulanya pelan-pelan, persiapkan kanulanya dan prosedur insersi dijalankan ya. Setelah itu pegang IV catheter, traksi kulit, visualisasi aliran darah ini sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, jadi ada 3 derm untuk dewasa, 3 derm untuk bayi itu tersedia ya. Kemudian tapping tekniknya. Nah, ini ada produk dari Chevron, modified Chevron, tergantung rumah sakit itu berkolaborasinya dengan pabrik mana di dalam pengadaan IV catheter ya. Semuanya baik ya. Kemudian setelah itu perawatannya bagaimana? Kita infeksi, kita cek ya pada saat 15 menit pertama, 30 menit pertama, 1 jam pertama, kemudian 2 jam, kemudian tiap shift ya. Kemudian ganti dressing atau penutup tiap 72 jam. Ganti kanula setiap 72 jam bila memungkinkan ya. Karena pada kasus-kasus tertentu juga memang sulit untuk mengganti IV kanula, IV catheter setiap 72 jam ya. Kemudian mengencangkan alat-alat. Misalnya nih belum 72 jam tapi 3 deremnya udah basah, itu bisa kita ganti. Ya, itu. Pokoknya kita sesuaikan ya supaya infeksi nosokomial tidak terjadi lewat pemasangan IV catheter ini ya. Kemudian periksa aliran infusnya lancar enggak gitu. Pak,
klabotnya kalau diturunkan ada arus balik darah yang keluar dari vena pasien tidak, seperti itu ya. Kemudian periksa sambungannya. In between kadang bisa kita flushing ya, pelan-pelan supaya tidak terjadi edema. Kemudian mengganti infuset. Kadang kalau pasien sudah diberikan pemberian transfusi darah, produk darah, kadang selangnya itu harus kita ganti karena ada butiran-butiran darah yang dikhawatirkan bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya bisa bermuara di jantung, itu sangat berbahaya ya. Mengganti pelabot PRN. Jadi pelabot ini kalau memang sudah harus infusnya sudah habis terus kita ganti, ya kita ganti ya, seperti itu. Kemudian teknik insersi IV catheter. Teknik direct insertion, deskripsinya semua bagian kanula dan jarum dimasukkan secara langsung. Rasionalnya untuk vena yang sulit distabilisasikan. Kemudian teknik one finger pass off, jari telunjuk digunakan untuk mendorong kateter ke dalam vena selama insersi. Rasionalnya untuk mempertahankan traksi kulit. Ya. Kemudian push-pull teknik, deskripsinya kateter dimasukkan ke dalam vena diikuti dengan pelepasan jarum. Rasionalisasinya proses yang cepat. Kemudian two-handed treat, ini kateter dimasukkan ke dalam vena dengan tangan kiri, kemudian jarum tetap dipertahankan dengan tangan kanan. Rasionalisasinya traksi kulit tidak bisa dipertahankan dan insersi kateter mungkin akan sulit dan pasien akan traumatik ya. Kemudian teknik hooding, itulah yang paling bagus, yang mana deskripsinya jarum dan kateter dimasukkan. Kemudian setelah darah keluar dorong 3 mm, lalu jarum ditarik 3 mm, kemudian kateter dan jarum didorong secara bersamaan. Ini rasionalisasinya menjaga stabilisasi kateter pada waktu insersi dan bisa digunakan pada vena sklerotik. Teknik closed system, ini kateter dibuka dengan selang infus sebelum dimasukkan ke dalam vena. Rasionalnya mencegah kontak dengan darah. Nah, ini setelah selesai semua tempat pembuangan jarumnya. Ini ya. Iya, kemudian prosedur pemasangan IV catheter ada tiga tahap. Kanulasi, prekanulasinya lihat catatan medisnya, cuci tangan seperti tadi sudah jelaskan ya, persiapan alat, pengkajian pasien dan persiapan psikis pasien, kemudian pemilihan tempat insersi dan dilatasi vena. Seperti itu. Ya, pasca kanulasinya kita jangan lupa pasang label infus. Pembuangan alat bekasnya tadi ya di tempat seperti ini ya, tempat pembuangan jarumnya. Kemudian edukasi pasien, Bu, Pak, sudah selesai pembuangan infus, apakah masih nyeri? Itu ya. Kalau masih nyeri berikan penjelasan bahwa nyerinya tidak akan hilang kurang lebih beberapa menit kemudian ya. Kemudian perhitungan tetesan cairan infus dan pendokumentasian. Ya. Selesai ya, saya harus berujukan nih untuk ngajar di tempat lain. Goodbye, maju.